periode paling krusial, karena patella ini adalah salah satu istilahnya katron bahasanya. Jadi salah satu faktor penting yang menyebabkan lututnya bisa bergerak ke arah fleksi maupun ekstensi. Ya. Sementara ini pertama itu hampir semua pasien akan jelok nih ya, atau dikunci lututnya ke arah full ekstensi. Nah, bagaimana kita biar memprepare untuk fleksi ekstensinya tetap mobile, atau harapannya nanti setelah lock ekstensinya bisa dilepas itu kita bisa sedikit gampang menggerakkan fleksi. Salah satu kuncinya dengan patella mobilization. Ya. Patella mobilization nanti kita akan lakukan di 4 arah gerakan, atau mungkin nanti di all direction, karena ada bisa gerakan memutar juga, tapi yang intinya adalah 4 gerakan proximal distal, kemudian lateral medial. Ya. Apalagi yang proximal distal sangat krusial, karena ketika slide ke posterior atau ke distal, kita akan membantu arah fleksi, atau slide ke arah proximal, kita akan membantu arah ekstensi. Kalau misalkan kalian lupa, ya baca lagi nanti di kelas. Ya. Kalau misalkan patella kemana, itu gerakannya kemana, ya belajar lagi, terus salah. Cara pegangnya biar paling gampang, kalau kebanyakan sih biasanya akan banyak ini, kemudian baru nanti pindah lagi ke arah sana, kemudian pindah lagi ke arah sini, ya. Kalau saya akan pakai, kita hanya satu kali sentuh, kemudian bisa over untuk X, misalkan di sini ada incisi, pastikan jangan mencet di incisi, ya. Misalkan bentuk keponakan kalau misalnya mencet yang dekat di arah incisi, ya. Anak SD aja incisi masih sudah masih tahun tadi, ya. Jangan kita yang punya 4 tahun, 3 tahun, kok masih mencet. Ada nyeri tekan di arah incisi. Tepan, kan? 3, kemudian kita pakai 4 jari untuk menggerakkan, ya. Medial lateral, proximodistal. Sebanyak mungkin, saya nggak bisa berapa kali, sebanyak mungkin. Selama kalian merasa belum banyak yang bisa dilakukan dengan latihan gerak-gerak tadi, karena memang kondisinya belum memungkinkan, apalagi hari pertama baru keluar dari rumah sakit atau masih di rawat inap, itu belum bisa dilakukan. Salah satunya ini yang paling banyak bisa dilakukan. Ya, jadi pegang. Okay. Ya nanti silakan di rumah coba seberapa gampangnya melakukan ini. Jadi gampang cuman karena mungkin tidak terbiasa jadi agak kaku sedikit pada masa. Tapi kalau ketemu pasien sudah nggak bisa. Ya. Kalau ketemu temannya boleh lah masih kayak gini-gini. Tapi ketemu pasien harus tetap. Oke. Okay. Itu terakhir sampai mobilisasi patella ada 9.40 8.40.